Hari ini kan, nak kasih buka semua itu box depan belakang domba. Nak masukkan itu Gino punya. Cuk. Sudah lama tak ada update ke Lisa. Mari, hari ini kita update. Ai. Ai nak point kira dia lah. Waktu saya buka door panel, saya nampak last corner dia ada pasal full. Tapi nanti kasih tukar lah semua. Memandangkan kita kat SC Audio Automat, sini essential. Kenapa kita tak puas sekali dia punya Android player dan sound system? Saya nak buat 360 untuk Kelisa ni. Mantap kan? Tadi? Yes. Saya nak pilih satu Android player untuk Kelisa. Tanya 360 ke tidak? Ada 360 punya. Saya banyak suka Dynavin sebab Dynavin dia dari Jerman. Bajet awak berapa hari tu? RM1,500. RM1,500 kalau brand Dynavin takde sebab dia Germany brand. You boleh consider ini RM1,700. Sub 360 camera, 232 player. RM1,700 sikit. RM1,680 kalau tim kasih awak. Mahir lah. Kalau ini nak murah sikit ada brand lain? Tak nak, saya nak Dynavin. Dynavin branded mah, brand mahir. Ini hanya Crossfire ini kan, sama post dengan Dynavin kan. Sama distributor lah dekat Malaysia. So sekarang sudah ada Android player. Tak mungkin kita tak nak satu sound system bagus kan. So kita nak satu speaker bagus dan satu active woofer bagus. Boleh? Ya boleh consider ini model. Harga mampu milik 2 biji mid bass, 2 biji tweeter. Magnet lagi besar. 388 saya pasang. Tak payah offer. Jangan offer lah, kasih on sajalah. Lagi offer. Yeah. Shorty, harga berapa ni? 1180. Ush. Mana ada mahir? Ada tiga benda mah. Kotak, M, siap buffer sekali. 3-in-1. Bapak pun pakai? 1180 pun tak mahir. Kereta air pun tak ada loh. Itu player original kan? Last owner dia pasang ke atas tapi tak ada rosak. Nanti saya kasih buka tengoklah macam mana untuk follower saya ke atau tengoklah macam mana. Sudah pasang lah. Tapi sekarang macam mana?